the name of Allah most gracious, most merciful. For the first time, we thanks to our God, Allah subhanahu wa ta'ala, give us this opportunity until I meet you all in this great place, our mosque, Andalusia Mosque. Honorable Mrs. Rector, Institute Islamic Institute Tazkiyah, all our lecture in this Islamic Institute, and Honorable Mr. Chairman, salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him. Bring us from the light, the darkness to the lightness. Kumaha atu dama? Our title today, Integration of Islamic Economic Islamic Knowledge. If we're talking about Islamic economic knowledge, إذا تكلمنا عن هذا الموضوع كأن هناك واديان، هذا Islamic economic وهذا knowledge. Jika kita, saya agak kurang lancar bahasa Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Indahnya berada di kampus Tazkiyah. Walaupun jantung saya berhenti berdetak sejenak ketika Ibu Rektor bahasa Inggris, Masya Allah. Saya lama juga belajar bahasa Inggris, tapi kalau naik pesawat yang saya paham itu landing. Landing. Insya Allah. Kalau kita bicara bahwa integrasi antara ekonomi dan ilmu pengetahuan Islam, disatukan antara ekonomi dan Islam, berarti terpisah. Ini Islam, al-ulum al-islamiyah, ini ekonomi, maka perlu dilakukan integrasi. Makanya tak jarang kadang kalau saya diundang di kampus-kampus, misalnya diberi judul politik dan Islam, seolah-olah ada politik, ada Islam, sehingga kita perlu bicara bagaimana politik dan bagaimana Islam, bagaimana ekonomi dan bagaimana Islam. Nanti ketika nanti ada datang seorang yang punya ilmu pengetahuan tentang ekonomi, itu siapa? Oh, itu ahli ekonomi. Dia enggak ngerti Islam, itu calon penghuni neraka. Padahal sudah dibacakan ayatnya oleh Ibu Rektor. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada Nabi Adam asma' kullaha. Coba lihat kitab tafsir, makna asma di situ bukan sekedar nama-nama, tapi semua pengetahuan, dari mulai pengetahuan bahasa, kalau kita singkat sekarang ipoleksos budhankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, malah ekonomi nggak ada. Semua aspek itu sudah diajarkan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja penyempurnaannya sampai pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh masuk ke dalam Islam ini jangan sepotong-sepotong. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuklah secara keseluruhan. Jangan Islam parsial, tapi Islam yang universal. Ustaz Abdul Somad memang ngerti masalah ekonomi Islam? Ustaz memang ngerti masalah politik Islam? Ustaz memangnya ngerti masalah seni Islam? Kita saling melengkapi.
Kalau mau belajar politik Islam, ini jurusannya. Apa nama jurusannya? As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Kalau mau belajar masalah hukum keluarga Islam, ini jurusannya. Apa nama jurusannya? Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Tapi kalau untuk belajar ekonomi Islam dengan segala macam cabang-cabangnya, maka tempatnya tak lain adalah Tazkiyah. Daftarkanlah ke nomor berikut ini. Artinya, bukan berarti Islam ini dipotong-potong sedemikian rupa kecil-kecil, tidak. Tapi kita pahami bahwa ini suatu integrasi kesatuan yang tak terpisahkan, sama seperti seorang dokter spesialis. Dokter spesialis jantung. Apakah kalau datang orang kena panu, lalu dokter jantung mengatakan, mohon maaf, ini bukan bidang saya. Saya spesialis penyakit yang mahal-mahal, jantung loh. Ini kan penyakit kelas ekonomi ini. Enggak, dia tidak akan tolak. Dia ngerti masalah panu, masalah kudis, malah kurap, dia ngerti. Hanya saja spesialisasi dia lebih mendalam di bidang jantung. Begitu juga dengan ini. Apakah anak mahasiswa tazkiyah tidak ngerti masalah fikih ibadah, wudu, tayamum, fikih sholat? Ngerti. Itu memang ilmu mereka. Tapi pendalamannya adalah lebih pada bidang ekonomi. Terlihat dari tatapan mata mereka. Duit, duit, duit. Itu ahli ekonomi. Oke, setelah kita pahami semua bahwa ilmu-ilmu ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngomong begini? Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505. Jadi 5 abad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, itu Imam Al-Ghazali sudah membuat suatu klasifikasi ilmu. Ada yang disebut dengan ilmu umum, ada yang disebut dengan ilmu khusus, tapi semuanya itu adalah Tanzilal Azizir Rahim, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam fikih, Ustaz, kenapa ekonomi Islam ini tidak terlalu umum dikaji di masyarakat? Murabahah, mudharabah, bagi hasil, dain, gadai-gadai. Kenapa tidak umum kalau kita bicara ini di masyarakat? Salah siapa? Ya salah Ustaz Somad. Karena Ustaz Somad selalu mengkaji masalah fikih. Jamaah sekalian, kajian kita tentang masalah sholat. Bacalah buku saya 99 tanya jawab sholat. Video kalau dicari di internet fikih sholat. Seolah-olah Islam ini hanya sholat. Kenapa tidak tampil seorang ahli fikih yang bercerita tentang mudharabah, tentang murabahah, tentang gadai-menggadai, padahal ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat puasa. Ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup. Tapi ayat yang paling panjang satu halaman Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam faktubuh. Sekecil-kecilnya, sedetil-detilnya. Tidak ada satupun ayat dalam Quran menyebutkan sholat asar 4 rakaat, 2 rakaat pakai ayat, 2 rakaat fatihah saja. Sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat pertama suaranya keras, 2 rakaat pertama jahar, rakaat ketiga silent. Tidak ada. Di mana penjelasan yang detil masalah walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u.
Tentang 4 rakaat tidak ada dibahas. Tapi tentang ini dapat 50% kalau ini enggak punya anak. Kalau ini dapat anak, ini dapat 25%. Ini dapat 25%. Sedetil-detilnya itu cerita masalah duit. Ekonomi. Nah, setelah kita bicara tentang masalah umum, kita mulai mengerucut sampailah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Abdullah. Meninggalnya dalam perjalanan apa? Ada enggak pernah baca buku ayah Nabi Muhammad meninggal dalam perjalanan tabligh akbar? Ayahnya Abdullah meninggal dalam perjalanan bisnis dagang. Ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair yang biasa dibaca dalam Maulid Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika 2 bulan usia kandungan Aminah, meninggallah bapaknya Abdullah dalam perjalanan dagang. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sebagai seorang anak yatim, dibawa oleh pamannya bernama Abu Talib sampai di sebuah tempat ibadah, keluarlah seorang pendeta bernama, siapa nama pendeta itu? Bahira. Bahira keluar dari dalam. Seumur hidup Bahira tidak pernah keluar dari dalam kuil, tempel. Lalu Bahira bertanya, who is this? Saha itu? Apa kata Bahira bertanya waktu itu? Ini siapa? Man hadza? Apa kata Abu Talib? This is my son. Ini anak saya, kata Bahira. Kalau benar kitab yang kubaca, ini bukan anakmu, karena ayahnya sudah meninggal ketika dia dalam perut ibunya. Dari mana dia tahu? Mana saya tahu? Abu Talib bertanya, dari mana kamu tahu anak ini yatim? Karena dalam kitab yang kubaca, The Last Messenger of God, Nabi utusan yang diutus Allah terakhir itu ciri-cirinya kemana dia berjalan, ada awan yang menaunginya. Dan dari tadi dari jalan jendela aku mengintip ada awan. Batu-batu bersimpuh sujud, pokok kayu bersujud. 3 tanda kulihat ada pada dia, bawalah dia pulang ke kota Makkah. Karena kalau dilanjutkan akan ada Yahudi di negeri Syam yang akan membunuh dia. Perjalanan apakah yang dilakukan Abu Talib dengan Muhammad SAW saat itu? Bisnis, bukan mancing. Ayat yang bercerita li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita' was-shayf. Perjalanan orang-orang Quraisy. Perjalanan apa? Rihlatash syita' was-shayf. What difference between syita' and shayf? Syita' musim dingin. Shayf musim panas. Mudah saja ngingatnya. Jangan sampai keluar pintu nanti berubah mana yang dingin mana yang panas. Syita keluar air itu berarti dingin. Swaif, enggak keluar air. Swaif berarti panas. Gitu cara menghafal kosakata. Perjalanan musim, ini kota Makkah di tengah. Di bawah Makkah ini Yaman. Di atas ini negeri Syam. Syam itu sekarang dibagi menjadi 4 negara. Yordania, Suria, Palestina, Lebanon. Yordania, Suria, Palestina, Lebanon. 4 negara di atas. Makkah, Madinah, Saudi Arabia, Yaman di bawah.
Jadi kalau begitu perjalanan orang Quraisy berapa negara? Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. 6 negara perjalanan bisnis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu pedagang bisnis ekspor import. Jadi jangan bayangkan Nabi jual duku antar kecamatan. Ayahnya meninggal dalam perjalanan bisnis. Dia dibawa pamannya dalam perjalanan bisnis. Tradisi orang-orang Arab Quraisy dalam perjalanan bisnis. Setelah dia mampu dewasa, remaja membawa kambing, ngambil upah bawa kambing. Nanti hasil dari mengembala kambing ini diberikan uang, itulah penghidupan dia. Karena dia anak yatim, ayahnya meninggal, piatu, ibunya meninggal. Tinggal di rumah pamannya Abu Thalib, miskin, susah, anaknya banyak. Di antara anaknya adalah Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Saudara-saudaranya sudah seperti saudara kandung, miskin, susah, melarat. Dia cari uang sendiri. Nabi pemuda yang mandiri, sama seperti mahasiswa-mahasiswi tazkiyah. Aminnya kuat, kiriman banyak. Setelah dia dewasa, apa kerja dia? Membawa barang-barang dagangan dari kota Makkah, musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke 4 negara. Dan barangannya selalu laku keras. Akhirnya Khadijah penasaran, bertanya-tanya, siapakah gerangan anak muda yang selalu membuat ekonomi ini menjadi maju begitu pesat? Ternyata selama ini barangnya sama, barang yang diperdagangkan itu sama, tapi kenapa ini lebih laku? Karena bintang iklannya menarik. Ini prinsip-prinsip bisnis. Apakah beda barang yang dibawa oleh orang lain dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Sama. Bedanya apa? Yang menjualnya dan cara menjualnya. Itulah maknanya bungkus selalu berpengaruh terhadap isi yang dibungkus. Brownies pun kita bungkus, kalau bungkusnya koran orang gak mau beli. Tapi kalau bungkusnya bagus, casing itu luar biasa. Orang banyak gak percaya sama saya karena casingnya biasa-biasa aja. Nah, akhirnya Khadijah bertanya-tanya kepada pedagang yang lain, siapa yang banyak barang dagangan ini laku keras, mana orangnya? Mereka pun menunjuk, itu dia anak muda yang selalu membawa. Mana itu? Akhirnya Khadijah pun jatuh hati. Belum membeli barang dagangannya, orang sudah jatuh hati dulu sama penjualnya. Makanya saya kalau disuruh iklan, Ustadz bisa enggak endorse ini produk kita? Apa? Minumlah susu ini, Anda akan gemuk. Saya enggak mau. Mana orang percaya? Hah? Orang kurus itu adalah orang gemuk yang hatinya selalu teraniaya. Jadi bicara tentang masalah, Masya Allah, begitu kalau ekonomi mapan, mikrofon banyak. Coba di tempat lain, udahlah mikrofon kecil, suara gak ada, dipertahankan sampai akhir hayat. Tapi kalau kita bicara di tazkiyah, Masya Allah. Ini kedatangan saya yang keberapa? Nampak-nampaknya derajat mulai turun. Dulu di atas, sekarang di bawah. Nampaknya yang ketiga di luar nanti. Tabligh Akbar, makin banyak jamaah. Ayahnya meninggal dalam perjalanan bisnis. Dia dibawa berniaga dalam perjalanan bisnis. Dibesarkan oleh pamannya, businessman. Bertemu dengan calon istrinya, bisnis. Papa, papa, papa,
bisnis online. Papa sama mama dulu ketemunya di mana? Itulah kami waktu itu sama-sama bisnis. Kan enak ceritanya kan? Papa sama mama dulu ketemunya di mana? Ditangkap ansip. Mana? Khadijah itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan bisnis. Jadi saya mau mengajak kita, tolonglah bercerita masalah sirah. Sejarah Nabi itu adalah dari aspek spesialisasi kita masing-masing. Cerita masalah sirah. Kebetulan basicnya ilmu hukum. Bicara bagaimana hukum zaman jahiliyah, bagaimana perbaikan hukum setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau basicnya orang ekonomi Islam, dari tazkiyah, apapun yang dia bicarakan, mau bicara fikih ibadah, mau bicara fikih muamalah, mau bicara sirah, mau bicara tafsir, mau bicara hadis, nanti ujung goalnya tetap bicara ekonomi. Hadirilah pengajian 40 hadis pilihan dalam kurung hadis-hadis ekonomi. Hadirilah di masjid ini pengajian ayat-ayat ahkam dalam kurung ayat-ayat ekonomi. Sehingga ekonomi umat ini akan bangkit. Kenapa umat ini bukan jatuh, terjun bebas? Karena kalau sudah bicara ekonomi, marilah kita hidup miskin. Nabi Muhammad itu susah, melarat, perutnya diikat pakai batu, jubahnya compang-camping. Kalau begitulah bayangan Nabi Muhammad, mana mau Khadijah nikah sama dia? Betul? Kok betul? Nabi meminang Khadijah maharnya isyruna bakarah, 20 ekor onta. 20 ekor onta ditambah lagi emas beberapa auqiyah. Setelah dihitung antara onta dengan auqiyahnya itu, di total maharnya 1 miliar. Ustaz baca di mana? Ensiklopedia Ekonomi Islam ditulis oleh Dr. Safi'i Antonio. Baca. Maka saya heran. Herannya kenapa? Ketika saya cerita itu, kok mahasiswanya enggak tahu? Mahasiswanya tahu, cuman mereka ingin menyenangkan hati Ustaz Somad. Seolah-olah mereka, wow, amazing. Cuman mereka tahu, mereka ingin menyenangkan. Baca, Ustaz punya buku ensiklopedia ekonomi Islam? Punya, di rumah saya simpan, Dr. Sapi Antonio. Ustaz beli berapa? Dikasih orang. Ada namanya Pak... Enggak salah sebut namanya. Ustaz Somad, bisa ke rumah saya sebentar? Bisa Pak Haji, depan masjid tempat saya selalu pengajian. Ada buku bagus sekali Ustaz. Mantap, kalau kita baca ini insya Allah ekonomi umat akan bangkit Ustaz, kata dia. Itulah, bukunya ada simpan di rumah. Dan alhamdulillah ketika saya ketemu dengan penulisnya, sampai ke kampusnya, ini adalah cita-cita tertinggi dalam kehidupan. Berjumpa. Jadi jangan sampai anak tazkiyah bicara ekonomi Islam, gimana anak tazkiyah? Bangkit enggak ekonomi kita? Entahlah Pak Ustaz. Gimana kita mau bicara ekonomi bangkit kalau tokohnya saja tidak bangkit? Betul? Makanya yang di hadapan saya ini adalah agent of change. Agen-agen perubahan sudah di depan mata. Mereka nilai akan terjun ke lapangan. Khutbah dia, ceramah dia, tausiah dia, ekonomi Islam akan bangkit insyaallah. Takbir. Pulang ke kampung halaman, pengajian ibu-ibu sore. Nah, bisa ngisi pengajian enggak, kata orang kampung? Oh, enggak level ya. Saya biasanya seminar. Gimana membangkitkan? Bangkit ekonomi itu dari grassroots, dari akar rumput, dari ujung tombak. Ini ibu-ibu. Assalamualaikum ibu-ibu pengajian. Sore ini kita akan membahas masalah gimana membantu uang belanja suami.
Ibu-ibu mau masuk surga? Mau. Nah, ibu pandai buat bakwan. Jadi bangkitkan ekonomi dari hal-hal kecil. Ibu bisa menjahit? Bisa. Menjahit apa? Menjahit hati suamiku yang robek, Pak Ustaz. Jadi berawal dari ekonomi. Cuman kadang kalau kita bicara ekonomi, orang marah. Orang marah kalau kita sentuh ekonomi. Kenapa orang marah dengan saya? Karena saya bicara, mari program belanja ke warung saudara kita. Kan itu yang membuat marah. Betul? Coba kalau saya membahas, pembahasan kita hari ini adalah tentang darah haid, darah nipas, darah bisul, darah jerawat. Kira-kira ada gak orang marah? Mana dia marah? Pembahasan kita adalah masalah kunut subuh bunyi apa enggak bunyi. Enggak marah orang. Tapi kalau sudah cerita masalah ekonomi, gerakan umat belanja ke warung sebelah tetangga, disitulah orang akan marah karena terganggu ekonominya. Mundur ke zaman Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi ngajak orang Makkah, ayo puasa, ayo sholat, kafir Quraisy, Yahudi enggak akan marah. Tapi ketika dia bicara tentang ekonomi umat, mengharamkan riba, mengusir rentenir, disitulah Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaibar mengamuk. Kenapa? Ekonomi Priuk Belanga sudah tersentuh. Jadi kalau begitu, tantangan besar. Jadi alumni Tazkiyah ini tantangannya luar biasa karena kalian bicara tentang ekonomi umat. Makanya kalau tidak siap jadi alumni Tazkiyah, saya usulkan ya pindahlah dari sekarang. Ekonomi akan bangkit, bangkitlah. Makanya tadi begitu masuk, sebelum masuk ke dalam gerbang saya lihat sebelah kanan tulisan besar Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, nol harta yang dari kota Makkah, orang kaya, milioner, tinggal semua. Badan saja selamat di Makkah, dari Makkah ke Madinah sudah alhamdulillah. Enggak punya apa-apa. Dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi'. Ya Abdurrahman bin Auf, ya Sa'ad bin Rabi', ini saudaramu. Yang satu orang Makkah, yang satu orang Madinah, yang satu muhajirin, yang satu ansar, disatukan dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Sa'ad bin Rabi', ya Abdurrahman bin Auf, pilih mana rumahku, ambil. Rumah dia banyak awal itu. Pilih, pilih mana istriku yang kau suka, akan kuceraikan. Habis iddahnya, nikah dengan engkau. Terpukau Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Imam Bukhari terpukau dengan cerita Sa'ad bin Rabi' menawarkan keluarga dan rumahnya. Dibuatlah satu bab dalam Sahih Bukhari. Nama babnya, bab seorang Muslim menawarkan harta dan keluarganya kepada saudaranya. Saking kan terpukaunya dia dengan cerita itu. Kira-kira ada tak orang sekarang model begitu? Ini makhluk yang perlu dibudidayakan. Bicara tentang Abdurrahman bin Auf, bicara seperti dinosaurus Jurassic Park. Di mana kita akan menemukan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf tak perlu jauh-jauh, datang ke Tazkiyah. Kita datang ke Tazkiyah, maka kita akan bertemu dengan mereka. Yang mana Ustaz? Nantilah kita. Apa jawab Abdurrahman bin Auf waktu itu? Apakah ketika Sa'ad mengenawari dia, pilihlah mana? Mana? Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Pilih. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suqikum. Tunjukkan saya mana pasar kota Madinah. Akhirnya ditunjukkan pasar, dia pun bisnis dagang. Lalu setelah begitu dagang berhasil, suatu ketika dia datang ke majelis Nabi. Nabi melihat tangannya kuning, atharu sufrah, ada bekas-bekas kuning. Tangan yang bekas kuning itu artinya kena minyak za'faran. Minyak za'faran dia biasa diteteskan harum wangi seperti kunyit, hanya saja dia melekat biasanya untuk orang baru nikah. Nabi tanya,
Ya Abdurrahman bin Auf, ya, itu di tanganmu ada bekas-bekas kuning, kamu baru nikah ya? Iya ya Rasulullah. Apa maknanya? Dia nikah gak ngasih tahu Nabi karena modalnya ada. Beda sama orang sekarang, pas mau nikah semua dosen tahu. Dia minta permohonan proposal biaya nikah. Abdurrahman bin Auf tidak mau tangan di bawah, minta pada Sa'ad bin Rabi, minta ke Nabi pun dia tidak mau. Setelah dia berhasil dagang baru dia menikah. Tapi kemudian apa kata Nabi? Aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri, buatlah walimah, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing artinya undanglah walaupun 10 orang. Karena kalau orang Arab satu ekor kambing itu artinya undangannya 10 orang. Beda sama kita, kalau satu ekor kambing satu RW. Aulim walau bisyatin. Mr. Chairman, if our time is finished, kalau waktu kita udah habis, jangan segan-segan kasih tahu saya. Karena banyak juga kadang pembawa acara, saya ini dibiarkannya sampai habis. Kalau saya tanya, kenapa gak ngasih tahu? Saya takut suara Ustadz keras. Artinya Pak, ekonomi ini bukan sekedar teori, fikih ekonomi ini harus dibangkitkan. Kalau dulu di masjid Senin malam Selasa tafsir, Selasa malam Rabu hadis, Rabu malam Kamis fikih, Kamis malam Jumat sirah, Jumat malam Sabtu akidah akhlak. Kita bermimpi Senin malam Selasa fikih ibadah, Selasa malam Rabu fikih siasah, Rabu malam Kamis fikih muamalah ekonomi Islam. Jadi umat ini melek. Apa kata Muhammad Nasir? Islam ibadah biarkan, Islam ekonomi awasi, Islam politik habisi. Makanya jangan heran kalau ada Islam ibadah. Oh Ustaz kenapa bagi-bagi Islam? Islam ini banyak aspeknya, ada ibadah, zikir. Islam ibadah, biarkan aja mereka ibadah ramai-ramai, biarkan aja mereka zikir ramai-ramai, gak apa-apa. Mereka zikir ramai-ramai, air minumnya dari kita. Mereka zikir ramai-ramai, makanannya dari kita. Mereka zikir ramai-ramai, bahan-bahannya dari kita. Biarkan aja. Islam ekonomi, perhatikan. Kalau mereka sudah buat air sendiri, perhatikan. Nanti airnya makin besar, air kita tidak laku. Airnya sudah buat sendiri. 212. Ini bahaya ini. Ancaman ini. Rotinya buat sendiri. Walaupun tak tertulis. Bahaya ini, ancaman ini, tanam-tanamannya dia buat sendiri. Maka bangkitlah tanah subur sesuai dengan lagu kita. Indonesia tanah airku. Dari tanah tumbuhlah tanaman-tanaman. Dari air, air minuman kita. Sekarang kita tak bisa menyanyikan itu lagi. Tanahku sudah ditanami orang, airku punya orang lain. Gimana kita mau menyanyikan itu? Tapi di tazkiyah, suara untuk menyanyikan itu masih bisa lantang. NKRI. Betul? Tanahku, tanah airku, tanahku. Memang tanah saya, yang menanaminya saya, hasil buah-buahnya punya kita, kita nikmati bersama. Mudah-mudahan yang saya tunjuk ini bukan impor. Airnya, air punya kita, kita olah bersama, sehingga uang itu tidak keluar dari komunitas. Sehingga air itu, tanah itu, berputarlah rezeki itu. Apakah ini ancaman bagi orang lain? Bisa jadi. Oleh sebab itu maka ekonomi umat ini harus bangkit. Dalam Islam, apa sih bedanya antara riba dengan bagi hasil Pak Ustadz? Kan sama aja. Saya gak ngerti itu Pak Ustadz, riba sama bagi hasil. Bedanya kalau riba selamat pagi, kalau bagi hasil assalamualaikum. Bedanya kalau riba yang jaga konternya, tellernya pakai teller bukan mabuk. Bedanya kalau riba pakai rok pendek, rambutnya ini
Kalau ekonomi syariah, Islamic Bank, bank syariah pakai jilbab. Tapi kejamnya lebih kejam bank syariah. Ini kita sendiri yang membunuh ekonomi umat. Maka coba kita lihat bagaimana bedanya. Ini riba. Pinjam 100 juta, bayar 120 juta. Mau untung, mau rugi, saya enggak mau tahu. Ente pinjam 100, bayar 120. Begitu riba kan? Kalau mudharabah tidak begitu. Ente pinjam 100. Sama suaranya Pak Ustaz, sama. Kalau untung, hasilnya kita bagi. Kalau rugi, kita tanggung ber. Di mana letak bedanya? Ekonomi Islam ada akhlak. Ada akhlak di sana. Ini 100 juta kau pakai untuk ternak ikan lele. Kebetulan ada alumni dari Fakultas Perikanan, tapi enggak pernah ngelihat ikan. Ahli ya, kalau udah disuruh seminar tentang ikan, ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi, macam-macam ikan jenis, tahu dia. Tapi enggak pernah lihat ikan. Judulnya apa? Beternak ikan di atas kertas. Makalah ikan, tahu dia. Seminar tentang masalah ikan sampai internasional, tahu. Tapi enggak pernah ternak ikan. Ada enggak sarjana begini? Ada. Teori, enggak pernah praktek. Maka setelah tamat, bingung. Lalu kemudian datanglah orang kaya yang baik tadi, dia kasih modal. Eh anak muda, kau sarjana apa? Perikanan pak. Mau saya kasih modal? Ya, ini 100 juta, silakan kau ternak ikan. Kalau untung, kita bagi bersama. Kalau rugi, kita akan tanggung bersama. Kira-kira yang ngasih uang ini, mau gak anak ini rugi? Mana mau dia? Maka setelah dia kasih pinjaman, doa dia lebih khusyuk. Biasanya dia mau tidur malam, bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi setelah dia kasih pinjaman, malam itu dia tahajud. Ya Allah, duitku sudah dipakai anak muda itu, ya Allah. Jangan sampai dia rugi, mati aku. Kalau dilihatnya udara sudah mulai mendung, langit sudah mulai gelap, turun hujan lebat. Biasanya dia kalau hujan lebat turun, ditariknya selimut, tidur dia. Tapi setelah uang dia pinjamkan itu, begitu dia tengok hujan lebat, langsung bangun, sholat. Ya Allah, jangan sampai ikan-ikannya hanyut, ya Allah. Dulu, sebelum uang dia pinjamkan mudharabah bagi hasil, kalau ketemu sama anak muda itu cuek aja dia. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tapi setelah uang itu dia pinjamkan mudharabah, kalau ketemu, assalamualaikum anak muda, apa kabar? Sehat kan? Sehat kan? Sehat? Sehat? Kenapa dia tanya? Karena kalau sampai anak muda disakit, uang gak balik. Jadi nampaklah di mana letak ekonomi syariah. Islamic economic dengan riba, letaknya ada pada akhlak. Nampaklah ucapan Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ketika dia sedang duduk di airport nunggu pesawat, ketemu sama bapak-bapak. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Tinggalnya di mana? Di Bogor. Loh, ya dekat-dekat lah, masih dekat. Spesialisasi bapak di bidang apa? Saya ini guru besar di ekonomi Islam Tazkiyah. Wah, sesuai pak. Uang saya dipinjam anak muda. Bisa gak bapak besok datang ke tempat saya mau buat pelatihan supaya anak-anak muda ini ngerti. Maka terjalinlah silaturahim. Beda sama orang yang riba tadi. Uang dia pinjamkan, dia gak peduli. Mau kamu untung, mau kamu rugi, mau kamu sakit, mau kamu mati, yang penting uangku balik. Kejam. Kira-kira bisa tertangkap? Bisa. Dari tatapan matanya nampaknya. Itulah enaknya bicara sama komunitas keluarga besar Tazkiyah. Belum kita ngomong aja dia udah paham. Konek dia. Ku tahu apa yang kau mau, Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ekonominya dibangkitkan secara keilmuan, knowledge.
Ada satu terjemahan dulu Syekh Ali Jum'ah ketika diundang ke komunitas mahasiswa Indonesia. Waktu itu beliau masih jadi dosen biasa, belum mufti. Dulu 20 tahun yang lalu ketika kami masih mahasiswa. Kritikan beliau, terjemah knowledge. K-nya tidak boleh dibaca, sama seperti pisau, knife. Jangan ke knife. Kuliah di mana, Dek? Fakultas psikologi. Ini sekarang enggak. Kuliah di mana? Psikologi. Kata beliau, terjemahan knowledge diterjemahkan dengan ilm tidak tepat. Karena knowledge dalam barat, literatur barat, knowledge adalah pengetahuan. Sedangkan ilm dalam Islam, pengetahuan yang berubah menjadi amal. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Untuk apa pengetahuan kalau tidak bermanfaat? Ada seorang doktor S3, PhD, doktor filosofi, tapi tidak pernah mencerahkan umat dengan ekonominya. Kira-kira apakah dia bisa disebut dengan alim? Tidak. Karena alim dalam Islam adalah orang yang berilmu, ilmunya mencerahkan umat. Itulah maka tazkiyah ini didirikan, supaya ada orang berilmu ekonomi dan ekonominya mampu membangkitkan ekonomi umat di masa akan datang. Kalau sudah umat ini mapan secara ekonomi, maka akidahnya tidak akan dia jual hanya karena dibagi mie instan. Yang terjadi ini sebenarnya miskin atau kemiskinan yang dipelihara? Yang terjadi sebenarnya gagal paham atau orang cari makan dengan gagal paham? Yang jawab bukan saya, saya cuma mancing-mancing aja. Kalau ada orang gagal paham, kita kasih paham. Tapi kita sulit menghadapi orang yang cari makannya dari gagal paham. Memang sengaja gagal paham. Orang miskin dibangkitkan, tapi ada orang miskin yang dipelihara. Kenapa? Karena kalau orang miskin suaranya bisa dibeli. Ini orang-orang yang kaya-kaya. Kira-kira kalau ada caleg mau bayar suara orang kaya ini 500 ribu coblos saya, bisa atau tidak bisa? Mana bisa? Orang tazkiyah mapan secara ekonomi. Kalau dinaikkannya 5 juta? Sudah mulai tersenyum. Senyum tanda setuju. Artinya apa? Ada orang-orang yang melihat 5 juta pun seperti 50 ribu. Karena dia kaya raya. Berapapun kau kasih, tidak ada maknanya bagi saya. Karena uang saya sudah unlimited edition. Begitu. Ustaz Somad, kalau dikasih 5 juta? Oh, saya gak bisa dibayar. Sampai sekarang belum ada yang nawari. Artinya apa? Ekonomi bangkit, maka politik menjadi bangkit, maka kemiskinan bisa terangkat. Terpilihlah orang-orang soleh di tengah komunitas orang baik. Demokrasi dari barat kalau diterapkan di negara tertidur, negara ketiga, negara berkembang yang secara ekonomi kacau balau, maka lahirlah orang-orang yang suaranya bisa dibeli. Maka perbaikannya adalah mesti perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi berawal dari keyakinan, karena sentuhan agama berbeda. Buat kertas sumbangan, buat satu lagi kertas sedekah. Ini sudah diterapkan di salah satu sekolah. Gurunya nanya saya, Ustaz Somad, ya kemarin wali-wali murid kami kumpulkan, kami buat kertas. Satu kotak sumbangan, satu kotak sedekah. Ternyata kertas yang habis kertas sedekah, kertas sumbangan tidak tersentuh. Padahal dua-duanya mau dipakai untuk pembangunan masjid. Betapa sentuhan agama lebih melekat ke hati daripada konvensional. Begitu juga dengan ini. Bila Anda membangkitkan ekonomi, Anda bisa masuk surga melalui uang.
Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid, maka dia sudah bangun satu tempat di surga. Kalau gitu yang booking tempat di surga itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Orang miskin gimana mau booking tempat? Booking tempat harus bangun masjid duluan. Alhamdulillah, satu orang dari komunitas Tazkiyah ini akan ada bangun satu masjid, satu masjid, satu masjid, satu masjid. Ustaz Somad, saya ada niat masjid apa namanya? Masjid As-Somadiyah. Oh, mau bawa-bawa nama ya. Terserah mau masjid apa namanya. Yang penting dalam hati diri seorang muslim harus ada, saya mau bangun masjid. Artinya ekonomi. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah, nanti di surga aku seperti ini dengan orang yang menyantuni anak yatim. Artinya kalau mau masuk surga mesti orang kaya, kalau mau dekat dengan Nabi mesti orang kaya. Dekat dengan Nabi begini dekatnya. Saya dengan ibu rektor masih jauh. Tapi kalau dekat dengan Nabi segini jaraknya. Wa farraja bainahuma, Nabi jarangkan antara dua jarinya, as-sababah wal wusta, dan jaraknya hanya segini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Orang yang menyantuni anak yatim. Ustaz, saya tiap Jumat nyantuni anak yatim, kira-kira dekat juga dengan Nabi. Berapa kau kasih? 2000. Nonton bola di Madrid, Barcelona aja yang paling atas 5 juta. Nonton itu di Barcelona, stadion paling atas, itu tiketnya 5 juta. Tapi ada orang yang dekat di bawah itu saking dekatnya sama pemain bola itu, bukan cuman bola, bulu kaki pemain bola itu bisa dilihat. Artinya apa? Mau dekat dengan Nabi mesti kaya. Ustaz, kenapa kita selama ini diajarkan orang kaya itu nanti pertanyaannya banyak, orang kaya itu nanti lama masuk surga, orang kaya itu nanti susah? Gak tahu saya. Padahal hadis tentang orang kaya lebih dulu masuk surga, orang kaya doboking di surga, orang kaya dekat dengan Nabi, orang kaya menyantuni, orang kaya hebat. Hadis-hadisnya banyak. Kenapa tidak kita sampaikan secara seimbang? Makanya seorang da'i mesti menyampaikan seimbang. Kalau menyampaikan hadis tentang seorang perempuan ahli ibadah tidak masuk surga gara-gara tidak ngasih makan kucing, perempuan ahli ibadah tidak masuk surga gara-gara enggak ngasih makan kucing, sampaikan juga hadis tentang perempuan jahat yang diampunkan dosanya gara-gara ngasih minum anjing. Harus seimbang antara kucing dan anjing. Loh, kok cerita kucing dan anjing? Harus seimbang antara ahli ibadah tapi kejam dengan orang jahat tapi hatinya pemurah. Tapi yang mau ditangkap di situ adalah tentang kelembutan hati, bukan miara anjing. Oleh sebab itu, pahami teks agama ini dengan baik. Kita dihadapkan pada dua. Satu orang yang sangat mengerti ekonomi tapi tidak mengerti syariat Islam. Yang satu sangat hebat fikih, bahasa Arabnya oke, faqih, tapi tidak mengerti ekonomi. Nah, di mana bertemunya dua ini? Dalam satu hembusan nafasnya, dia seorang ekonom, tapi juga dalam satu hembusan nafasnya, dia seorang faqih. Manusia itu dicetak di tazkiyah. Insya Allah. Saya mulai dari jam 4, jam 5, jam 4, sekarang 4.45. 45 menit lamanya. Biasanya Ustaz 60 menit, hilang habis bahan saya. Begitu rupanya kalau kita ngomong di depan intelektual yang berilmu, rasa-rasa hambar saja isi ceramah gitu. Tapi kalau tabligh akbar depan masyarakat itu rasa-rasa 90 menit masih kurang. Merasa jahil di tengah orang berilmu lebih baik daripada merasa alim di tengah orang jahil. Ulang sekali lagi Pak Ustaz, makanya minum. Orang kalau kurang cairan memang susah nangkap. Lebih baik merasa jahil di tengah orang alim daripada merasa alim di tengah orang jahil. Hari ini saya merasa jahil di tengah
orang-orang alim, ilmuwan-ilmuwan pakar ekonomi Islam ini insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan dan kesilapan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke saya Andang Heryahya. Alhamdulillah.